sobat Bade semuanya, balik lagi kalian sama aku X Bade pastinya. Ye. Oke guys ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sepatu Leda Hyper yang dijual lagi, teman-teman ya. Sebenarnya aku udah pengen ngomong lama tentang ini, mau ngobrol-ngobrol, ngungkapin perasaanku. Ya. Lagi-lagi Garena menggunakan YouTuber sebagai sumber penghasilan uang mereka, teman-teman ya. Seperti Budi 01 Gaming, terus ya ini Leda Hyper misalnya. Terus siapa lagi misalnya? Ya bandel-bandel terkenal lah ya, kayak Leda Hyper dan Budi 01 Gaming itu. Ya kalian lihat lah bandelnya Bang Budi 01 itu ya, dijual berapa kali itu kepalanya? 3 kali bahkan 4 kali ya, teman-teman ya. Ya karena dipakai YouTuber kemudian terkenal. Ya sudah, Garena melihat peluang di situ. Kalau dijual lagi kan pasti banyak yang beli tuh. Jadi banyak DM yang masuk ke banyak diamond yang masuk ke Garena gitu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita ini survivor beli diamond kan sebagai penghasilan mereka gitu. Penghasilan dari Garena tersebut. Maka dari itu kenapa item-item lama ini dijual lagi, teman-teman ya? Karena pasti itu banyak yang beli, teman-teman. Nah kalau bundle baru tuh belum tentu orang beli. Nah bundle lama ini walaupun ya 2000 diamond, 3000 diamond pasti dibeli, teman-teman. Kalau kita para survivor itu mau gitu ya kan, sebagai koleksi gitu biasanya. Dan ya sangat sedih sekali, kita lihat aja ya eventnya di sini. Di sini Bang Leda Hyper tuh perjuangannya susah juga, teman-teman ya. Dulu tuh 100 ribu subscribernya dia itu dia live streaming setiap hari bagi-bagi diamond, teman-teman. Wah, gila, susah banget. Nah, ini dia eventnya, teman-teman ya. Kita lihat di sini, kita tukarkan di sini. Ini aku udah punya, teman-teman ya, yang top scorer ini aku pakai di sini. Ini dia sepatunya nih, harganya cuma 5 balon, teman-teman ya. Paling ini satu kali spin, 10 kali spin ini langsung dapat, teman-teman ya. Ini kita coba beli dulu lah ya. Kita langsung 10 kali tembak aja. Di sini aku punya 1300 diamond. Tuh dapat 11 balon, teman-teman. Waduh. Kita langsung tukarkan aja lah. Ya. Dah. Tuh. Paling tuh tadi kalau 2 kali tembakan juga bisa, teman-teman ya. Coba nanti kita pakai yang sekali tembakan ini, teman-teman. Ini aku tukar sepatu lagi lah. Yang ini ya. Oke. Nah, kita coba pakai satu kali tembakan nih. Tuh dapat satu. Tembak lagi. Oh, dapat satu, teman-teman ya. Oh, tadi tuh agak susah, sekarang udah enak nih, teman-teman. Kok diamond aku nggak ngurang tadi ya? Ini dapat 12 nih, teman-teman. Ntar aku yang belum punya yang mana ya? Ini nggak punya. Kita tukarkan aja, teman-teman. Sini aku punya berapa balon nih? Masih punya 5 lagi, teman-teman. Aku pengen beli celananya sih. Ya, sekali spin lagi ya, teman-teman ya. Dah. Dapat 10. Kita tuker celana aja. Celana yang mana ya? Celana putih aja biar merah putih kita Indonesia. Dah. Ini sisa berapa? Sisa 8. Sisa 8 belikan apa ya? Kita beli. Beli apa, teman-teman? Beli sepatu ini lagi aja lah. Koleksi. Dah. Dah ya. Coba kita lihat sepatunya. Nah, sepatu yang aku pakai ini yang kita dapat itu, teman-teman ya, buka-buka crate kemarin tuh ada di crate silver, teman-teman. Itu berapa tahun yang lalu. Ini dia ada 2, tapi sayangnya harian, teman-teman ya. Ini sepatu langka banget nih. Terus sepatu Leda tadi mana? Nah, ini dia. Tuh, teman-teman ya.
Nah, dan sayang banget jadi jual murah banget tuh. Pasti Bang Ledanya kesel nih teman-teman ya. Nah, ada satu lagi nih, ini jangan sampai dijual nih ya teman-teman nih. Ini celana aku nih. Ini jarang banget yang punya, YouTuber pun kayaknya jarang yang punya. Teman-teman yang punya celana ini komen ya, sekarang komen di video ini, komen yang punya celana ini, ya. Oke. Ini celana didapetin pada saat 2018 bulan Agustus, teman-teman. Aku ingat banget dan hanya pakai redeem code. Aku enggak setuju banget kalau celana ini dijual terus pakai diamond gitu ya. Dulu dapetinnya gratis. Sama sepatu yang sering aku pakai, teman-teman. Yang ini nih. Bentar ya, di bawah. Nah, ini nih. Ini kalau sampai dijual lagi juga parah sih. Ini soalnya gratis dulu dapetinnya, teman-teman. Wah. Nanti kapan-kapan kita lihat-lihat vault kita ya, teman-teman ya. Kita pakai sepatu Bang Leda dulu lagi. Nah, kalian lihat. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti prediksinya Bang Muzil ya, teman-teman. Item-item all tuh bakal dikeluarin lagi ya. Pasti itu. Nanti ada apa lagi yang kalian minta biasanya? Jordan ya. Jordan, terus baju apa lagi tuh? Angel, yuk. Tas Angel. Itu bakal keluar nanti, teman-teman. Pasti udahlah. Karena Garena perlu uang ya kan untuk menafkahi para pekerja-pekerjanya gitu, teman-teman. Udahlah ya, tapi terima aja teman-teman ya, karena ya udahlah, terima aja pokoknya teman-teman ya. Kita main ya, main aja udah, enggak usah ngeliat bandel sekarang teman-teman. Main jago KD tinggi udah. Juara turnamen gitu teman-teman. Oke, udah ya buat video kali ini. Itu aja teman-teman ya. Ya yang punya diamond silahkan beli itu mumpung ada ya teman-teman. Siapa tahu nantinya dihapus gitu. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya teman-teman. Bye-bye.